Pemirsa, pendukung timnas cukup bangga dengan permainan timnas tadi malam dan berharap timnas U23 tetap semangat untuk terus meningkatkan persiapan demi mendapatkan tiket ke Olimpiade. Akhir dari perjuangan, saya merasa apa yang diperlihatkan pada malam hari ini ya sebagai sebuah stepping stones untuk kita tetap punya tiket menuju Olimpiade. Itu pasti harapan semua anak bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan bisa dibalaskan untuk lawan Guinea dan Shin Tae-yong bisa lebih memaksimalkan lagi dengan skuad yang ada dan saya berharap akan bisa dipanggil lagi. Prediksi skor lawan Guinea berapa? Masih sama Mbak, 2-1 Mbak. 2 untuk? 2 untuk Indonesia, 1 untuk Guinea aja lah. Kalau Guinea kan saya tahu jago juga, mainnya agak lumayan. Masih harus ditingkatin lagi berarti kan dengan kalahnya ini harus lebih semangat lagi. Oke, terus kedepannya ini kan bakal ada babak playoff bareng Guinea gitu kan. Kedepannya gimana? Ya, semoga bisa belajar dari match sekarang, terus kedepannya bisa lebih baik lagi, tetap semangat.